Itu sudah terjadi di sini, dia sudah mengalami kejadian. Hujan deras turun hampir setengah hari mengguyur Kota Mataram mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah Kota Mataram, Rabu malam. Salah satu lingkungan yang terdampak adalah lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur. Arbaijah, warga lingkungan Karang Buaya, Kelurahan Pagutan Timur, mengatakan, hujan diperkirakan mulai mengguyur Kota Mataram dari siang hingga malam hari membuat warga terendam. Hujan turun dari siang tadi dan airnya naik dari maghrib tadi ke rumah kami, katanya saat ditemui sambil membersihkan rumahnya. Ia mengaku meluapnya air hingga masuk ke dalam rumah diakibatkan kondisi irigasi yang banfak tersumbat sampah saat hujan terjadi. Dia tersumbat irigasi itu jadinya air meluap dari sana, ucapnya. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kota Mataram Mahfudin Nur mengatakan, banjir setinggi lutut orang dewasa, bahkan lebih. Ada beberapa wilayah yang terendam air setinggi lutut orang dewasa, ada Karang Pule, Sekarbela, Babakan, Bebidas, Pagesangan, dan beberapa permukiman lainnya. Ujarnya, untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim di Kota Mataram, Mahfudin menurunkan Satgas ke sejumlah titik yang terdampak banjir. Saat ini Satgas sudah ada di lapangan, sekarang kami sedang asesmen untuk memastikan apakah ada warga yang perlu kita evakuasi, tuturnya. Akibat intensitas tersebut, sejumlah sungai juga mengalami kenaikan permukaan air. Debit air saat ini masih besar, di Sungai Pesongoran airnya sudah naik 5 cm, jelasnya. Jika debit air masih tinggi, BPBD Kota Mataram berencana akan mempersiapkan logistik bagi para warga. Khususnya, warga Kota Mataram yang terdampak banjir. Untuk saat ini, kami sedang menunggu kabar terbaru di lapangan. Apakah perlu logistik dan lain-lain, tandasnya. Kurang tahu sih persisnya itu tadi. Terus saya pulang kerja dari jam sore, jam 4, jam 5. Dari sana sudah mulai banjir. Dari timur SMA itu sampai di sini air udah naik semua dah. Ini dari air yang dari kali soalnya. Oh, berarti dari kali nih? Iya. Dari irigasi ya? Irigasi yang di depan? Iya. Kalau Apa pengaruhnya di sana, Pak? Nah, kurang tahu juga ya pengaruhnya. Mungkin karena hujan yang sangat deras ini mungkin dari timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.